Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to Mira Kitchen. Hari ni saya nak tunjukkan cara nak buat ikan warwel. Okay. Sebelum saya tunjuk bahan-bahan lain, saya tunjukkan cara nak marinate ikan ni dulu. Okay, first kita masukkan rempah cili. Rempah cili 1.5 sudu. Kemudian kita masukkan tepung jagung dalam 1/2 sudu. Kemudian kita masukkan serbuk kunyit 1/2 sudu. Kemudian kita masukkan serbuk jintan. Serbuk jintan 1 sudu kecil. Okey. Sekarang kita nak masukkan sedikit garam. Okey, kita gaulkan rata dan kita biarkan dalam 15 minit Okey. Ini adalah bahan-bahan kita nak buat ikan warwel. Saya dah marinatekan ikan lebih kurang 20 minit. Tak kira ikan apa yang anda nak guna, ikut suka anda je. Sekarang saya gunakan ikan jenaha. Okey. Garam, serbuk kunyit, serbuk cili, okey. 2 biji bawang yang telah dihiris, 2 tangkai cili kering dan daun kari. Sangat simple ya. Jom kita start. Mula-mula kita masukkan ikan, kita goreng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ikan dah boleh diambil. Okay. You had it. Very nice. Okay. Sekarang dengan minyak yang lebihan minyak tu ya, kita masukkan bawang, cili kering dan daun kari. Kita tumiskan. Kita tumiskan sampai naik bau ya. Okey. Kita boleh masukkan 1/2 sudu serbuk cili. Kita masukkan rempah kunyit, 1/2 sudu kunyit ya, serbuk kunyit. Kita masukkan sedikit garam. Kita gaulkan. Resipi ni sangat sedap untuk sambal, untuk rasam. Makan dengan nasi panas-panas memang sedap ya. Kita biarkan dia masak sekejap. Okey. Bawang dah layu. Sekarang saya nak masukkan ikan. Masuk perlahan-lahan ni, jangan sampai pecah ikan tu. Perlahan-lahan. Kita gaulkan. Bagi rata ya. Hati-hati jangan bagi pecah ikan tu. Kita balik-balikkan dia. Dah siap.
cuba padamkan api. Dah siap. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Tata, bye.